Jadi kita penasaran banget pengen nyobain gimana sih rasanya, enak nggak? Apa tuh? Mari kita lihat. Dadadada. Selamat siang dong, Sedapers. Kita udah sampai di Madrid. Madrid. Jadi ini jam 1 siang waktu Madrid. Kita udah lapar karena kita belum sarapan juga. Kita mau makan siang di restoran yang terkenal banget pokoknya di Madrid ini, di kota ini. Cabangnya ada di mana-mana di seluruh kota. Jadi kita penasaran banget pengen nyobain gimana sih rasanya. Enak nggak? Apa tuh? Mari kita lihat. Dadadada. Satu beli tiket Blackpink buat Nawaf sama Damar. Ya. Usahain aja. Kita udah kemarin. Udah kemarin. Oh my god, yeah, no problem. Oh my god, always. Dingin ya. Dari Seville panas kan? Kita pakai rok. Nggak panas juga sih. Hanya fashionnya memang lain. Apakah bertahan? Sampai Madrid, kayaknya mesti ganti nih. Celana. Bisa sih. Jadi kita penasaran banget pengen nyobain gimana sih rasanya. Enak nggak? Apa tuh? Mari kita lihat. Dadadada. KFC. Udah keren banget KFC. Kita lihat bedanya apa nih KFC di Eropa sama KFC di Middle East. Ya? Middle East. Okay. Let's go. English. Get it. Sharing buckets, individual. Hot wings. 8 atau 6? 8. 8 lah. Large. Ini apa nih? Ganti, change. Mau apa? Pepsi atau... 7-Up, water. Lipton, apa aja deh. Terserah. Oh, ini tuh ini. Unlimited flow. Oh gitu. Satu aja ya? Yang mana? Serah, apa ini? Gak ada yang zero ya? Ini. Kayaknya Pepsi, large Pepsi Max-nya zero deh. Large fries, oke. Okay. Tambah dua lagi. Buat kamu atau buat share? Ya kan kita share kan itu tadi. 8 itu sendiri. Coba kita lihat yang lain ya. Yang lain aja kita kayak chicken pieces atau chicken strips gitu. Oke, up to you. Strips deh. One sauce large menu. Tapi aku nggak mau. Sebenernya, kamu nggak mau minum kan? Nggak mau minum. Ini kan paket ya. Bad. Coba. Mungkin bisa di ini kali. Tambahin ya. Modify. Continue. Nah, add aja. Ini nih, add ini ya. Two crispy Kentucky strips. Tambahin dua ya. Oke, okay, confirm. Oke. Okay. Good start.
Bayar, ibu bos yang bayar. Oke, dan. Ring. Harganya total 13 euro, 12,5. Kak, aku tahu bedanya KFC Middle East sama KFC di sini. Perbedaan pertama, menunya pakai bahasa Spanish. Bukan pakai bahasa Inggris. Bukan pakai bahasa Arab. Yang kedua. Pegawainya ngomong bahasa Spanish, kita tidak ngerti. Terus berapa sih? Oh, belum. Preparando, lagi disiapin. Nah, oke, bisa nih. Oke, nggak ada pilihan apa? Ini mau baca deh. Tapi I notice something ya. Ini aku kalau makan kayak gini bersih. Ini kamu sisain. Karena emang nggak suka ini ya tulang mudanya apa sih? Gimana cara makannya? Gak pinter aku. Ya makan ya beresin. Kayak lihat ini masih banyak banget nih. Itu kan udah dagingnya. Ada tahu? Apa dagingnya itu tuh cuma kulit doang. Cuma keras-keras gitu. Enak tuh. Kan daging masih banyak. Aku makan daging sisa. Ini orang susah deh. Wih, Widinia, suka aku suka. Sama satu lagi. Tapi ini kayaknya memang kebiasaan sih. Aku tuh selalu makan cuma pakai satu tangan. Even makan ayam ini. Kalau kamu kan makan pakai dua tangan tuh. Ya kan buat megang. Ya kan gini masukin mulut. Gitu. Ya aku nggak disep makannya. Oh iya. Di apa tuh namanya? Dipotek. Dipotek dulu baru makan. Oh iya. Ini gak diisep kan? Enggak lah. Kamu gak ngisep kan? Enggak. Ah. Tolong, beli lagi. Lihat, emang mau beli lagi. Oke. Hebat banget lu. Nih. Buang. Kayak gak ada duit aja buat beli lagi. Baru makan kayak super. Gimana Jess rasanya? Puas, kenyang. Kita pesen 2 porsi ekstra. Jadi enak mana? Di sini atau di Qatar? Sinilah. Enak di sini beneran? Sini, ya. Nah, aku punya jawaban lain. Jadi, di Abu Dhabi itu ada menu chicken wings baru. Kayaknya nggak baru-baru banget sebenarnya. Karena aku yang baru tahu, namanya tuh lime spicy wings, kalau nggak salah ya. Jauh lebih enak daripada ini. Jadi skornya enak sana. Nanti aku cari tahu di Qatar ada juga nggak? Oke. Sodapers, sampai berjumpa. Hasta luego dong. Apa? Hasta luego. Sebentar. Apa? Hasta luego. Apa artinya? See you soon, see you later. Oke. Ciao. Papa sudah first. Jadi kemarin kata Tita ada menu baru KFC namanya Hot Lime Chicken Wings yang pasti banget dicoba karena katanya enak. Jadi tadaa, kita pesan ini. Ini KFC yang di Qatar ya. Mari kita coba. Apa bedanya sama yang kemarin kita makan di Euro? Gendut-gendut? Iya, gede-gede sih. Ayam suntik? Enggak gitu juga. Kulitnya pedes karena di spicy. Terus ada rasa lime-nya jadi asam-asam gitu. Tapi aku lebih suka yang kemarin sih. Maaf ya, Kak Dita. Oke, sekian reviewnya. Terima kasih.